Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Irja Nailal Ulia. Saya sekarang sudah berada di Terminal Pulau Gebang. Ini hari Jumat malam, yang di terminal banyak banget. Saya kali ini akan naik bus Mawar dari Jakarta menuju Surabaya. Sebelumnya kita ambil tiketnya terlebih dahulu yuk. Terminal Pulau Gebang ini, sebelum kita masuk ke tempat pemberangkatan, kita harus membayar peron dulu seharga Rp500. Ini saya udah nukerin tiket. Tiketnya berbuku, saya pesen bus Mawar ini lewat aplikasi Traveloka dengan harga tiket 230 sekian. Karena ada promo, harga normalnya dari Jakarta menuju Surabaya itu 270.000. Ini saya naik keberangkatan yang pukul 7 malam, karena hari ini Mawar ada beberapa keberangkatan. Tadi katanya menuju ke pintu 9, mari kita cari pintu 9 dan langsung menuju busnya karena waktunya udah mepet banget. Seperti ini tampilan seat di bus Mawar. Konfigurasi seat 22, tanpa legrest, tanpa bantal, tanpa selimut. Tapi legroomnya itu loh, lega banget untuk seatnya, apalagi di seat nomor 2. Pandangannya juga luas, tak ada sekat, tak ada topi. Menggunakan sasis Hino. Tuh. Ini busnya akan berangkat pukul 7, tapi sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam, busnya belum berangkat juga. Turun isor bisa. Besik sing repot kan. Lama kali itu loh ya. Nih teman-teman, ini mulai bergabung dengan jalur jalan tol Jakarta Cikampek. Ini harusnya dari Terminal Pulau Gebang itu hanya ditempuh dalam waktu 5 menit saja, tapi ini ditempuh dalam waktu 1,5 jam, hampir 1,5 jam. Macetnya sungguh luar biasa Jumat malam di sini. Wow. Thank you.
perjalanan saya sekarang naik bus Mawar sudah sampai di tempat servis makan, yaitu letaknya di KM102 atau rest area di KM102. Tapi rumah makan apa ya? Ini soalnya tempatnya beda sama saya biasa melakukan servis makan saat naik bus lain. Mumpung ini berada di rumah makan dan tidak ada penumpang, seperti inilah tampilan suasana di dalam bus Mawar yang saya naiki. Konfigurasi seatnya dua-dua, lalu ada selimutnya tanpa bantal, tanpa leg rest, reclining seat, cukup nyaman, dan di atas ada stop kontak untuk mengisi daya. Di bagian belakang ada toiletnya nih, toiletnya ada juga ya, mantap. Nah, beginilah tampilan servis makan bus Mawar. Ternyata di rumah makan Taman Lestari, di sini ada teh hangat. Menunya itu ada tempe ore, ada sop, ada ayam. Tapi ayamnya bisa milih, kita bisa milih ayam atau telur atau ikan. Ada kerupuknya juga. Jadi lauknya itu milih. Suasananya seperti ini nih. Di sini ada bus Mawar tadi. Yang satunya udah berangkat, udah mau berangkat. Thank you.
perjalanan saya sekarang naik bus Mawar sudah sampai di rumah makan Mitra untuk istirahat kedua, tapi tidak ada servis makan ya di sini. Jadi hanya istirahat sejenak dan mungkin akan terjadi pergantian kru. Ini masih di Rembang. Sekarang waktu menunjukkan pukul 9. Entah ini nanti sampai Surabaya pukul berapa. Saya masih mengejar perjalanan menuju Kediri juga karena ini dalam rangka pulang kampung ya. Udah, mari kita menikmati suasana dan menunggu jam keberangkatan kembali dari rumah makan ini menuju Surabaya. Di rumah makan Mitra ini juga ada bus Safari Dharma Raya yang udah nggak digunakan nih, udah rusak banget. Bus Mawarnya di sana. Terus kalau tempat aku.
Iya, heeh. Ya, ini kan barang gomor ya. Ini ngepuy. Oh, barang. Parkir lagi macam itu, parkir. Nggih, Pak. Asa. Ini kita bicara parkir lagi. Boten iki lho, iki lho. Motor sekolah mah. Ya macam-macam gerot ae. Sung. Mari, Kak. Tau gue yang lu caca, macam-macam. Oh, gue banget biasanya pengguna nih ngono baca main itu lo main itu gue aja nih itu aja yang Pak Tursun Pak, ini monggo. Perak, perak, perak. Hei, 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 syutingin aku, syutingin aku. Oke, alhamdulillah perjalanan saya naik bus Mawar sudah sampai di tujuan akhir, yaitu Terminal Bungurasi atau Purabaya di Surabaya. Itu tadi merupakan perjalanan saya. Terima kasih telah mengikuti perjalanan saya, telah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, share, dan tentunya subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.